Wuk semua, kembali sis and ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal share game Android Offline lagi. Nah, game yang bakal gue share kali ini adalah game racing yang berjudul Car X Highway Racing. Dan game itu bisa kita mainkan secara full offline dengan size yang tergolong standar, yaitu sekitar 400-500 MB-an doang. Nah, di sini tuh bisa dibilang kita udah bisa nge-unlock semua mobil, terkecuali ada beberapa mobil yang gak bisa kita unlock, cuy. Contoh aja di sini tuh ada mobil yang mengharuskan kita untuk mengumpulkan sesuatu dulu, cuy. Contoh aja kayak harus mengumpulkan 0 dari 50. Jadi kita harus ngumpulin itu dulu buat nge-unlock mobilnya, cuy. Dan di sini gue udah punya beberapa mobil yang udah gue modif dan ini tuh modifikasinya keren banget, cuy. Pertama kita masuk ke modifikasi aja body. Dari situ kita bisa milih style kita. Mirip banget sama Car X Drift, cuy ya. Jadi di sini tuh kita tinggal milih aja style apa yang mau kita pakai. Gue bakal pakai style yang nomor 3 ini, cuy. Dan di situ kita bisa edit-edit juga, cuy, di beberapa bagian partnya. Contoh aja di bagian lampu kita bisa edit agar menjadi lebih beda gitu. Gue pengen ngedit ini biar di warna hitam aja, jadi kayak gini. Terus kita cek lagi di bagian roof atas. Kita bisa ganti juga, kita healing atau enggak. Yang bawah pun juga bisa, cuy. Kita setting yang ini aja. Yang ini kita install. Dan di sini tuh gila keren banget, cuy. Oh, ini juga bisa, cuy. Jadi ini komplit banget. Kita setting ini. Kaca spionnya juga bisa disetting. Oke. Spoiler juga bisa, cuy. Jadi kalian tinggal pilih aja spoiler mana yang mau kalian pakai. Gue bakal pakai yang ini aja. Kita back. Dan di sini ada painting juga. Di sini tuh kita bisa mengecat mobil kita sesuai keinginan kita, cuy. Contoh aja ada merah juga, cuy. Kemungkinan gue bakal pakai warna hijau aja, cuy. Bentar. Kita pilih warna hijau yang ini. Oke, kita back. Dan ini mobil yang udah gue modif, cuy. Coba kita pergi ke mobil yang berbeda. Dan di sini tuh ada lumayan banyak mobil yang bisa kita beli, cuy. Nah, ini tuh bisa gue beli, cuy. Dan di sini kita bisa edit modifikasi juga. Setiap partnya bisa kita modif juga, cuy, ini, cuy. Meskipun gak semuanya bisa kita modif partnya. Oke, yang ini. Oke, oh ternyata pelek juga bisa, cuy. Oke, gue bakal make yang ini aja. Oke, yang ini kita pakai yang rada ini. Oke, kita back. Dan di sini gue bakal nyari mobil yang berbeda, cuy. Oke, ini keren-keren, cuy. Mobil yang bisa gue beli bakal gue beli ntar. Ini juga bisa gue beli, cuy. Kita beli. Kita body. Kita pilih. Oh, ini keren, cuy. Kita pilih yang ini. Coba kita edit spoiler. Bisa diedit yang panjang gitu? Oh, nggak bisa, cuy. Oke. Oh, ini bisa kita edit juga, cuy. Oh my god, ini keren, cuy. Sumpah. Kita pakai. Setelah itu gue pengen edit beberapa bagiannya dulu. Kita bakal edit yang ini. Kita pakai. Oh, setelah itu untuk bagian bawah ya. Bentar. Itu udah cocok banget. Kita pakai yang ini. Untuk lampu ya. Sebenarnya lampunya udah bagus banget ini stylenya. Udah bagus. Untuk bagian samping udah bagus juga. Bagian ini juga seharusnya udah bagus sih, coy. Oke, udah bagus. Oh, bumper depan juga bisa kita edit, cuy. Cuman, oh, rodanya juga bisa. Sorry. Gue kadang susah lihatnya gitu, cuy, roda, cuy. Oh, ini keren banget, cuy. Kita bakal make yang rada gede yang ini. Kita back. Kita pilih paint. Dan di sini gue pengen ngedit warna ini ke oranye gini, cuy. Dan ini mobilnya, cuy, udah jadi. Gue bakal nyari mobil yang berbeda lagi. Ini mobil yang udah gue beli tadi, cuy. Oke, ini bisa kita edit juga di bagian. Oh my god, ini jadi keren, cuy. Oke, kita pakai. Untuk bagian hood depan kita ganti kali, cuy, ya. Yang ini. Roda kita ganti yang ini. Roof bagian atas kita kas. Oke. Ini aja. Kita pakai yang ini. Kita cari mobil yang berbeda lagi, cuy. Oke, ini bisa kita beli. Kita masuk ke body. Dan oh my god, ini keren banget, cuy. Sebenarnya keren banget yang ini, cuman masih belum ke unlock. Kita pakai yang ini. Oke, kita pasang yang ini.
kita pasang yang ini. Bagian atas kita kasih cuy ya kayak gini. Oh gila keren banget ini. Yang ini udah juga gue udah modif juga cuy. Yang ini kita pakai. Dan gila ini keren banget cuy. Banyak banget mobil yang bisa kita beli cuy. Oke, dan ini dia gameplaynya cuy. Untuk mobil belum gue update untuk satu ini, tapi gak apa-apa, udah keren banget. Gila ini keren banget cuy, sumpah. Animasinya mulus, grafisnya juga terbilang bagus banget gitu. Oke, hampir. Oke, noh, persatu. Oke cuy. Wih hampir cuy, buset. Oke buset cuy. Oke oke. Oke hampir cuy, buset cuy, yang rempet. Gila. Ke kanan, nyantai aja kita cuy. Kita belok ke jalur utama kita, jangan salah arah cuy. Oke. Oke, dari sini kita udah masuk gameplaynya lagi. Dari sini gue bakal pakai map yang berbeda lagi ntar cuy. Untuk grafis gak usah ditanya cuy, ini bagus banget. Oke, kita nitro lagi cuy. Gila ini bagus banget tau cuy. Oke. Oke sudah dari sini kita udah masuk gameplaynya lagi. Dan gue pakai mobil dan map yang berbeda cuy. Gila ini kacang banget cuy. Oke, aduh sorry. Oke, untuk gameplay mungkin sampai di sini aja. Jadi sekian aja gameplay dari gue. Next time, bye.